Naruto ketiduran. Naruto ketiduran. Kan ada yang nyanyi Naruto. Ya. Dede lesnya lagi di atas, lagi bikin konten. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tiduran, Naruto ketiduran. Kan ada yang nyanyi Naruto. Tuh, Naruto ketiduran. Esnya lagi di atas, lagi bikin konten. Iya, cute. Badan gua kecil banget tuh. Yuk, ya inilah pertandingan Sasuke pemirsa. Ini sangat dari kubu. Kubu malam. Bapaknya. Coba api baru mengelilingi. Jumpa lagi guys, masih dengan Leslar. Kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang tentu selalu bikin kita penasaran dan menunggu kabar terbaru terupdate mereka berdua yang selalu bisa menghibur dan membuat kita bahagia. Apalagi di malam hari ini yang mana romantis banget terlihat unggahan dari Milen, sahabat Rizky Billar, menguak cerita di malam hari ini yang mana nyatanya si Dede Lesti ada di rumah Bang Bi. Namun yang menarik adalah tersipu-sipunya Rizky Billar saat ketahuan sang kekasih berada di rumahnya. Tentu hal itu menjadikan kita semua baper dan senang melihat keuangan dan kebaperan yang diakibatkan oleh ulah si Milen yang menjelaskan bahwa si Dede lagi buat konten ada di lantai atas. Si Mumia masih ada di sini. Apalagi saat live IG, Milen juga menjelaskan bahwa kondisi kabar terkini terupdate bahwa si Dede Lesti masih ada di rumah Bilar. Tentu hal itu menjadikan kita berbahagia bahwa Lesti dan Bilar melewatkan malam ini bersama-sama. Ya, ramai-ramai bersama teman-temannya buat konten dan tentunya ya menikmati malam ini, weekend ini yang begitu indah tentunya bagi mereka berdua. Kekompakan bersama di malam hari ini, kebersamaan mereka tentu membuat kita semua pada senyum-senyum sendiri, bahagia mendengar, menyaksikan kabar dan harmonisnya, romantisnya, julidnya dan segala macam terkait dengan kabar hubungan Lesti dan Bilar. Ya, akhirnya kita merasa bahagia karena selama ini kita selalu ingin melihat, mendengarkan kabar mereka berdua yakni Lesti dan Bilar, menghabiskan waktu bersama, quality time bersama sang kekasih. Karena kita tahu bahwa selama ini baik Lesti dan Bilar itu sendiri disibukkan dengan acara masing-masing. Rizky Bilar disibukkan dengan syuting wasiat bapak, ya, jodoh wasiat bapak, dan si Dede Lesti sendiri disibukkan dengan syuting audisi Lida 2021. Apalagi kita melihat jadwal mereka masing-masing padat. Memang kita tahu bahwa Lesti dan Bilar akan selalu dan saling support, mengasih-kasih kabar satu sama lain. Tetapi kita semua yang cenderung menuntut, menginginkan, ya, ingin bahagia tentunya guys dengan melihat kebersamaan mereka, menginginkan melihat mereka bersama. Dan malam hari ini, di hari Minggu, malam Senin ini, ya, minggu malam kita sudah bisa merasakan
hawa-hawa, vitamin di jam kunti ini. Tentu saja hal ini semakin membuat kita pada bersemangat, giat, dan nunggoni kabar terbaru mereka berdua yang udah membuat kita beberapa hari lalu yang sama-sama menunggu ingin mendengar kabar mereka berdua bersama. Dan di hari ini, di malam ini tepatnya, kita merasakan apa yang kita inginkan ya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan tentunya juga karena mereka memang adalah kekasih yang sama-sama dan lagi di mabuk cinta, tentunya akan berusaha meluangkan waktu minimal dalam 1 minggu sekali untuk quality time bersama yang off camera tentunya, guys. Namun kita juga tidak memungkiri sebagaimana disampaikan oleh Milen, sahabat Rizky Wilada, yang mengungkapkan bahwa malam ini juga si Dedek Lesti lagi buat konten entah dengan siapa, apakah dengan Bang B atau dengan yang lain, tetapi paling tidak kita tahu tujuan dan keberadaan mereka berdua. Selain mereka menikmati kebersamaan di malam hari ini, tentu saja juga mereka ya berusaha menggerus, berusaha mendapatkan pundi-pundi keuangan yang tentu juga mengalir mengikuti perjalanan dan kisah cinta mereka. Kita berharap Lesti dan Bilar mendapatkan berkah dari semuanya, berkah hubungan, berkah rezeki, sehingga nantinya Rizky Bilar sendiri benar-benar sudah siap menata hari esok dan hidupnya mendatang. Tentu tidak bukan dengan kekasih hatinya, siapa lagi kalau bukan si Dedek Lesti. Tentu kita pun berharap hal-hal yang terbaik, kebaikan bagi kita semua, bagi para penonton yang budiman, bagi para fan Lesnar yang budiman, yang sudah menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk selalu menunggu kabar terbaru terupdate mereka berdua. Tentu harapan kita semoga kalian semua, para fan Lesnar dan Lesnar sendiri, yakni Lesti dan Bilar, diberikan keberkahan, dan kalian pun juga mendapatkan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah, kalian pun mendapatkan rezeki yang melimpah tentunya, diberikan kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Tentu hal itu harapan dan keinginan kita semua, bahwa mereka, kita semua sama-sama diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.